nama. Saya nyusul sama Bertrand karena Wenda, Talia, Tania, Jordi udah duluan di hari 2 hari sebelumnya. Berapa orang kak? Kayaknya rombongan banyak juga. Karena ada acara kantor kan, kantor saya, dan terus ya memang saya biasanya kalau selama ya kantor-kantor saya, jadi saya selalu bawa keluarga juga walaupun acara kantor. Cuman kalau kantor kemana, jalannya saya kemana gitu. Ada beberapa trip yang poinnya sama, ada beberapa yang kita punya destinasi sendiri. Jadi selalu menyempatkan waktu juga walaupun sibuk kerja sama keluarga juga selalu menyempatkan. Ya itu doang waktu saya buat keluarga, ya di saat itu doang gitu. Jadi gimana caranya kerjaan dapat, keluarga dapat, ya satu-satunya cara ngimbang ini di situ aja. Tempat-tempat yang itu kemana ya mas? Nah lu kalau tanya gue nggak tahu deh, lu lihat aja itu namanya. Pokoknya gue mah duduk di mobil, nyampe, datang, makan, foto-foto aja. Gue nggak ngerti deh tempat-tempatnya mana aja. Karena semuanya dari gue liburan ya, dari zaman gue di Kama Wenda, dari awal juga udah Wenda sama Jordi tuh yang ngatur-ngatur tempat destinasi ini, kesini, itu Wenda yang ngatur, Jordi yang ngatur. Tapi gimana ya, mungkin Bertrand seperti apa diajak ke sana? Iya Bertrand ya sama kayak orang yang lain lah. Jadi dia pertama kali datang ke baru keluar negeri itu ya pasti senangnya bukan main. Ya itu yang dirasakan sama Bertrand. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya harus siap menjawab dari Bertrand. Yang paling diingat pertanyaan apa kak dari Bertrand? Ya kan kita mau ke Korea, kenapa ke Singapura katanya. Jadi saya bilang ini pesawatnya transit, sama kayak kakak kalau ke Jakarta, kalau kakak ke Jakarta itu kan masih ada transit. Pakai baju khas Korea juga nih kemarin di tempat, gimana nih kamu? Biar ada sama kayak kita kayak ke Amsterdam atau kemana Bali gitu. Ada pertanyaan dari Bertrand untuk baju-baju itu? Ya, Bertrand nanya lebih ke ini baju apa ya? Bukan kak, jadi saya harus jelasin harganya apa, ini apa. Itu kan nggak kita doang yang pakai, di sana kan juga banyak turis-turis yang makanan juga ya, jadi nggak mudah untuk dia bisa mengerti. Bawa anak 3 repot nggak sih kak? Bukan repot lagi, dahsyat ya, bukan main gitu. Tapi saya bersyukur maksudnya Talia juga udah gede, jadi nggak terlalu susah sama orang pelajarinya gitu. Dan liburan lagi di akhir tahun, mungkin kau udah dibayang? Iya, akhir tahun mau liburan. Memang dia biasa rutin normal liburan. Kemana kak? Belum tahu, masih cari tiket murah aja. Kan kayak gitu suka ada travel fair, baru ntar gue cari tiket murah. Ya normal lah mbak, maksudnya liburan saya sebenarnya kan setahun cuma 2 kali. Kalau ini kan bukan liburan keluarga, tapi ini adalah memang ada acara sama anak-anak kantor. Karena waktu saya bersama mereka juga nggak banyak. Jadi ya, maksudnya yang membutuhkan saya nggak terlalu banyak, jadi ya saya bawa keluarga gitu. Selama saya bisa bawa keluarga ya, kerjaannya kerjaan saya sendiri ya, saya sendiri yang bawa.